Aset pribadi Syahrini di Gua Kala jadi istri Reino Barak, incas pamer nasib barang investasi kini. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Penyanyi Syahrini menjadi salah satu artis yang suka berinvestasi melalui barang branded seperti tas Hermes. Koleksi tas Hermes milik wanita yang akrab disapa Inces tersebut acap kali dipamerkan melalui kegiatan foto-foto outfit of the day. Baru-baru ini Syahrini menunjukkan salah satu koleksi tas Hermes yang menjadi aset pribadi Inces kala menjadi istri pengusaha Reino Barak. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Syahrini. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram stories @princesssyahrini. Syahrini merepost unggahan Instagram dari akun @bloomberspursuit yang mengabarkan soal lelang tas Hermes. Dalam postingan itu diperlihatkan penampakan dari tas Hermes berwarna putih yang sama dengan salah satu koleksinya. Diketahui Inces memang memiliki satu buah tas Hermes berwarna putih mutiara yang mengingatkan pada pemandangan Gunung Salju. Tas tersebut ternyata berhasil terjual dengan harga 5 miliar rupiah dalam sebuah lelang. This model is view real investment for the long term, said Morgan Halimi, global head of handbags and accessories at Sotheby's. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebuah tas tangan Hermes memperoleh rekor harga untuk lelang Sotheby. Bukti terbaru bahwa barang-barang mewah langka semakin dipandang sebagai toko nilai oleh investor dan juga pembeli kaya. Polisi Syahrini tiba-tiba copot dan mental. Jadi bahan tawaan ini yang terjadi. Kembali viral video lawas Syahrini saat mengalami kejadian memalukan dan sempat menjadi perbincangan hangat. Bagaimana tidak, saat acara siaran langsung, gigi palsu Inces sapaannya itu disebut copot dan terpental sampai menjadi bahan tawaan satu studio. Dalam video yang dibagikan akun @chongliwillneverdie, tampak Syahrini tengah menjadi bintang tamu di salah satu program acara TV yang dipandu oleh Tungkul Arwana. Ia tampak duduk di samping komedian Komeng. Saat tengah asik berbicara, tiba-tiba saja ada yang keluar dari mulut wanita asal Sukabumi itu. "Aduh," kata Syahrini seperti dikutip. Syahrini tampak langsung menundukkan kepalanya. Komeng yang di samping pun berkelakar gigi palsu pelantun sesuatu itu. Copot dan terpental keluar. Jatuh gigi palsunya copot di asal komen yang membuat Syahrini malu. Cuplikan video yang juga sempat viral kala itu pun sontak membuat netra heboh dan mengira bila Syahrini memakai gigi palsu itu benar adanya. Kala itu Syahrini menerima banyak guncingan dari netra. Hingga akhirnya Syahrini pun buka suara. Ia membantah menggunakan gigi palsu dan menceritakan kejadian sebenarnya. Dikutip dari pemberitaan kapanlagi.com, melalui sang manajer, Syahrini mengatakan bila yang jatuh bukanlah gigi palsu, melainkan permen karet yang dimakannya. "Enggak benar sama sekali, itu permen yang dikasih salah satu host acara tersebut. Dikasih pas mau take, Syahrini enggak siap karena baru saja dimasukkan. Permen itu terus langsung syuting dimulai dan pertanyaan itu langsung ditujukan kepada Syahrini. Dia enggak siap maka terjadilah insiden itu. Itu insiden permen yang dikasih sama host acara itu persis ketika syuting akan dimulai," ujar manajer Syahrini.
Diungkap sang manajer, Syahrini kaget saat tiba-tiba syuting dimulai dan spontan langsung memasukkan permennya ke mulut. Syahrini kaget karena tiba-tiba syuting dimulai, dia pun langsung memasukkan permen itu ke mulutnya. Dan langsung ditanya sama Mas Tukul. Nah, ketika menjawab pertanyaan Mas Tukul, itulah terjadi insiden permen. Tugasnya. Diungkap gaji asisten pribadi Syahrini pantas kita kerja 20 tahun, tak kalah tajir dari Inces. Diungkap gaji asisten pribadi Syahrini tak kalah tajir dari Inces, pantas sang asisten kita kerja 20 tahun dengan istri Reino Barat itu. Baru-baru ini asisten Syahrini menjadi sorotan, di mana ia masuk ke dalam masalah gaji asisten pribadi artis terbesar. Syahrini sendiri termasuk artis yang hidupnya serba mewah, ia selalu memberikan penampilan cetar dan membahana. Mulai dari atas hingga ke bawah hingga kaki, bahkan barang-barangnya terlihat trendy. Apalagi jika ia sedang melakukan konser di atas panggung. Syahrini juga termasuk salah satu penyanyi yang bayarannya tinggi, namun tak hanya Syahrini, aslinya pun juga demikian, memiliki bayaran yang tinggi. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau gaji asli Syahrini bisa untuk membeli mobil dan juga rumah. Lalu berapa sih gajinya? Berasal dari Instagram @lambedemuofficial, asisten Syahrini masih di dalam Aspri dengan bayaran mahal. Berita bernama Enin itu disebut memiliki penghasilan mencapai ratusan juta rupiah. Enin sendiri sudah bekerja selama 15 hingga 20 tahun. Ia memang sangat setia mendampingi Syahrini, maka tak heran jika Enin menjadi orang yang sangat dekat dengan Syahrini. Dikutip dari salah satu berita online, gaji Enin setiap tahun mengalami kenaikan. Dari hasil tersebut, ia bahkan bisa membeli rumah, tanah, sawah, dan juga sebagainya. Gaji Enin selalu bertambah setiap tahun, hasil gaji tersebut mampu membuat Enin membeli rumah, tanah, sawah, dan juga sebagainya. Ini kampung halamannya.